Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita pada surah An-Nur. Dan sebelum ni kita bicarakan pasal fitnah yang direka cipta oleh golongan munafik untuk menjatuhkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ni, tak silap ingat saya lah, ayat 15 kan? Ayat 15. Tuan-tuan boleh buka muka surat 351, surah An-Nur ayat 15. Sebagaimana biasa, saya akan baca dulu ayat 15 sampai ayat 18. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 15 surah An-Nur yang berbunyi Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysalakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut
dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit jua, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, padahal dia pada sisi Allah adalah amat besar. Tuan-tuan, ini zaman Nabi SAW, atau zaman dulu, penyebaran fitnah ini adalah melalui percakapan. Istalaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Sambung. Si A sampaikan cerita, si B dengar, si B sampaikan, sambung cakap. Dan benda tu zaman Rasulullah, zaman dulu pun dengan bercakap ni laju. Sampai sampai seluruh Madinah mengetahui fitnah ni tersebar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, zaman dulu lagilah zaman Rasulullah, orang kenal seluruh Madinah tu, tak ada orang asing, tak ada orang yang tak dikenali, semua kenal. Jadi bila bersembang bercakap ni, laju dia pergi, tuan-tuan, laju sangat-sangat. Ini zaman dulu bercakap mulut dengan mulut dalam menyebarkan fitnah. Sekarang manusia guna mulut, guna juga kan, tapi yang lebihnya sekarang adalah dengan teknologi kita lah, medsos kan, medsos, dengan WhatsAppnya, dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dengan macam-macam lagi lah tuan-tuan, ya. Masuk dalam TV ke bagai-bagai kan, duduk sebar fitnah. Allahu Akbar, lagi laju kan. Yalah, kalau dengan WhatsApp tu berapa saat je boleh sebar seluruh orang kan, kira saat je tuan-tuan. Jadi ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu ma laisa lakum bihi ilm, apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun. Tak ada ilmu, tak ada bukti, tak ada apa pun, tapi main sebarnya kan, main sebar bagi-bagi kita sebar. Ya Allah, tuan-tuan, WhatsApp zaman sekarang, WhatsApp, Facebook, perlu kita hati-hati sebab ada banyak berita-berita palsu, berita bohong yang sengaja direka cipta, dimuatkan dalam benda tu untuk melihat suasana masyarakat pada hari ini berada dalam keadaan tidak bersatu hati. Nak tengok semua orang berpecah belah. Maka dimasukkan WhatsApp-WhatsApp berita-berita yang tidak menasabah. Tuan-tuan, daripada zaman dulu lagi, zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang telah dijamin masuk syurga. Baik tak baik, soleh tak soleh, Sayyidina Uthman bin Affan ni sampai dia dijanjikan masuk syurga sebelum dia mati kan. 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk syurga adalah dia. Tapi main dengan fitnah ni tuan-tuan, dia mati kena bunuh kan. Sayyidina Uthman mati kena bunuh tuan-tuan sebab fitnah. Orang lebih percaya dengan fitnah daripada kesolehan Sayyidina Uthman. Baik hati Sayyidina Uthman tu tuan-tuan, orang boleh abaikan, nampak lagi kejahatan dia. La ilaha illallah. Bahaya tak bahaya fitnah ni tuan-tuan. Zaman sekarang nak cari macam mana tuan-tuan orang yang soleh macam Sayyidina Uthman? Nak cari macam mana? Agak-agak ada ke? Tak tahulah kita kan. Biasa orang soleh ni dia tak bising, tak viral kan apa kebaikan dia. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman dikatakan dalam riwayat dia sembahyang malam, dia hanya baca satu ayat je daripada Quran. Satu ayat. Kalau dia baca ayat ni, istalaqawnahu bi'alsinatikum,
wa taquluna bi afwahikum, sampai habis ayat ni dia baca satu je tuan-tuan, satu malam, tapi dia baca sepah daripada insyak sampai subuh. Tu Sayyidina Uthman tuan-tuan. Kita dengar satu ayat, okey lah, aku pun boleh baca kan, tapi cuba ulang. Dia ulang sampai subuh tuan-tuan. La ilaha illallah. Ibadat dia, puasa dia, Masya Allah, derma dia, sampai tahap masa tu dah 10 juta dah dia derma tuan-tuan. Sayyidina Uthman, betapa baik hatinya dia, betapa pemurahnya dia, maka Allah kekalkan sampai ke hari ini kebajikan dia. Kalau di Arab Saudi masih ada lagi akaun atas nama Sayyidina Uthman. So, satu-satunya sahabat yang ada akaun bank tuan-tuan, sampai sekarang. Subhanallah. Baik. Tak boleh nak, orang kata tak boleh nak petikailah kebaikan Sayyidina Uthman ni. Tak boleh nak petikai. Memang soleh betul. Tapi kerja geng-geng munafik ni tuan-tuan, dia mencuri cop mohon Sayyidina Uthman, dan dia curi tanda tangan, dia palsukan. Dia keluarkan surat palsu, kat situ ada cop Sayyidina Uthman, ada tanda tangan Sayyidina Uthman. Edar surat tu dan habis. Sebab tu je tuan-tuan, Sayyidina Uthman kena bunuh. La ilaha illallah. Jahatnya manusia ni tuan-tuan. Jahat manusia. Ni cerita-cerita. Dia main sebar dengan mulut. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada apa, tapi dia sebar kan. Dia sebar dengan bercakap. Dan bi al-sinatikum wa taqulu nabi afwahikum. Bi al-sinatikum, daripada perkataan lisan. Dengan lidah-lidah kamu. Kan. Guna lidah untuk menyebarkan fitnah. Guna mulut untuk menyebarkan fitnah. Allahu akbar. Orang baik, orang soleh biasanya kena fitnah lah, kena teruk-teruk. Orang jahat biasa selamat kan, sebab dia pandai. Bila dia kena fitnah, kena apa, dia pandai ubah balik, dia pandai selamatkan diri dia. Walaupun dah jelas dah dia bersalah, tapi dan lagi ke mahkamah ke mana ke dia adjust kan, akhirnya dia tak bersalah. Orang soleh juga, orang soleh ni dia tak pandai tuan-tuan bab-bab nak kelentong, nak ubah sana, nak ubah sini. Orang soleh tak pandai, dia ikut je apa yang berlaku, dia ikut je. lurus bendul orang soleh. Kadang-kadang kita bercakap tentang orang-orang soleh, kita rasa watahsabunahu hayyinan. Kamu sangka apa yang kamu buat fitnah, kamu bercakap itu, kamu edar WhatsApp dan sebagainya itu adalah benda yang tak ada nilai di sisi kamu. Benda mudah, benda kecil sangat. Benda tu kecil sangat. Tapi Allah kata apa? Wa huwa indallahi azim. Sedangkan benda tu di sisi Allah adalah cukup-cukup besar. Kita kata alah, fitnah sikit ya. Saya bagi contoh yang lepas, Ustaz Abid Liu kan, difitnah. Kita pun sambung cerita, sambung cerita. Benda tak ke mana lagi tuan-tuan. Serah ke mahkamah lah kan? Serah ke polis lah, buat kerja. Tapi orang bawah ni dah popek, dia cakap lah, sambung. Kita rasa apa yang kita cakap tu benda adalah tak ada apa kan. Benda yang kita cakap tu kita rasa tak ada apa, tapi kena ingat wa huwa indallahi azim. Dia adalah amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila kita nak membicarakan tentang keburukan, keaiban seseorang, minta hati-hati, betul ke salah apa yang kita cakap ni. Terutamanya yang melibatkan jenayah orang-orang alim. Kan? Jenayah yang melibatkan orang-orang yang soleh, kena hati-hati. Kalau jenayah yang melibatkan orang yang memang fasik, itulah yang cerita tuan-tuan. Ni yang melibatkan manusia-manusia yang soleh, tiba-tiba kita sebarkan benda-benda yang tak sepatutnya.
Sedangkan musuh sentiasa merancang untuk menjatuhkan image ataupun populariti orang-orang soleh ni. Musuh merancang, tuan-tuan. Dia tak sedap, tak sedap hati, tak sedap tengok. Dia sakit hati tengok kawan ni popular, sakit hati tengok kawan ni hebat sangat, derma kan. Dia buat-buat fitnah. Allahu akbar. Waliyaz billahi min zalik. Kemudian Allah berfirman pada ayat 16. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Maksudnya, dan mengapa kamu tidak berkata? Nah, ketika kita dengar berita-berita bohong tu, kenapa kita tidak berkata? Kata macam mana? Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Nah, ini ayat apa? Tuan-tuan faham ke? Apa maksud? Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Apa maksud dia, tuan-tuan? Ini bahasa, bahasa mana? Hampir-hampir Indonesia aku ni. Kan? Ala Indonesia. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maksud dia ialah sebenarnya kami tidak layak untuk bercakap dalam hal ini. Terutamanya dengan yang membabitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membabitkan ahli keluarga dan rumah tangga Rasulullah. Kita siapa nak bercakap, tuan-tuan? Kita siapa? Kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kekurangan dalam ibadat dan sebagainya, tiba-tiba nak bercakap tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita tidak layak. Sepatutnya bila kita dengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah terhadap Rasulullah, ini yang kita kena cakap. Sebenarnya kami tak layak untuk dengar benda ni. Tinggal terus berita tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila masuk WhatsApp, tanya, kita tanya balik, kita forward ke depan, pergi ke mana-mana grup lain, tanya soheh tak soheh ni berita ni, kan? Soheh tak soheh, maknanya kita macam 50-50, percaya dengan tidak percaya. Tapi Allah ajar kita dalam surah An-Nur ini, dalam ayat ini, kalau melibatkan Rasulullah dan rumah tangganya, abaikan terus. Jangan duk tanya soheh tak soheh. Kita tak layak untuk membicarakan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang geng-geng Syiah memfitnah Siti Aisyah. Dia kata Siti Aisyah mengkhianati Rasulullah. Kan? Selepas kematian Rasulullah, dia khianat pada Rasulullah sebab Siti Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali. Dia fitnah. Munafik suka sangat benda-benda gitu. Dia tak tengok susu galuh kenapa Sayyidina Siti Aisyah tidak bersama dengan Sayyidina Ali dalam banyak urusan, sehingga hampir tercetusnya peperangan Jamal. Kan? Itu semua kerja geng-geng munafik, tuan-tuan. Orang munafik ni dia menangguk, dia ikruh. Nampak orang ni cakap sikit ya, tentang orang ni, dia pun apa, mula melaga-laga kan. Dia tengok ni ustaz ni, dia tanya saya lah, contoh tanya saya, ustaz apa pandangan ustaz dengan ustaz ni. Tu cuba nak ambil tu kan, cuba nak ambil. Kalau ikhlas tak apa, ni dia apa yang saya cakap tu terus ambil sebarkan. Ada orang macam tu. Pada pandangan ustaz, ustaz yang ceramah tu apa ni, betul tak betul dia ceramah tu? Ustaz tu baca Quran betul tak betul? Cuba komen sikit. Dia suruh ustaz komen. Ustaz komen, dia pun ambil hak ustaz komen tu, dijaja. Jadi fitnah, bergaduh sama-sama ustaz pula. Gaduh.
Gitulah contohnya. Ya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengar Rasulullah, confirm kita kena cakap macam ni. Kalau dengan AJK masjid juga kena hati-hati. Jangan tuan-tuan terus terima berita AJK masjid kan, terus telan. Siasat dulu tuan-tuan. Siasat dulu. Kalau boleh abaikan, abaikan. Benda-benda yang tak elok. Orang-orang yang baik ni, orang-orang yang kaki masjid, ahli masjid kan, yang sentiasa datang masjid, terutamanya waktu subuh tak pernah miss kan, subuh berjemaah, orang ni janganlah kita fitnah tuan-tuan. Jangan yang cuba nak fitnah orang ni, bahaya tuan-tuan, bahaya. Kita rasa apa ni, benda tu kecil, tapi Allah kata benda tu besar. Jadi Allah ajar pada kita, sekali-kali tidak pantas, maknanya tidak layak. Tidak pantas di sini yang maknanya tidak layak untuk kita memperkatakan hal ni. Maha suci engkau ya Allah, subhanak, maha suci. Sambung lagi kan, dah kita kata kita tak layak, maha suci engkau Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Cakap terus, ini fitnah besar ni, ini pembohongan besar ni, jangan main-main. Okey tuan-tuan, boleh jelas ah? Kemudian ayat yang ni kata Imam Syarawi, kalau seseorang itu dia warak, dia soleh, bertakwa, dia akan ikutlah yang ni kan. Kalau orang tu tidak soleh, tidak bertakwa, dia akan terlibat dengan menyebarkan fitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-17 Allah berfirman, ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Ya'izukumullah, ya'izukumullah maksud dia Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat seperti itu. Anta'udu limislihi, jangan kamu kembali mengulangi kesilapan yang sama. Kamu dah sekarang dah fitnah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Rasulullah. Kamu dah fitnah dah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu adalah orang beriman, jangan ulang kali kedua. Allah dah bagi amaran, tapi geng-geng Syiah fitnah lagi Siti Aisyah hari ni. Subhanallah, fitnah lagi Abu Bakar, fitnah lagi Umar. Siapa Abu Bakar, siapa Umar tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa mentua Rasulullah kan. Sayyidina Umar adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni adalah ahli keluarga Rasulullah. Tiba-tiba ada fitnah, Syiah ada fitnah hari ni. Allahu akbar. Padahal Allah dah warning dah ni. Allah dah warning dah. Ya'izukumullah, Allah memperingatkan kamu. Ya'izukum, ya'izukum daripada perkataan wa'aza. Wa'aza, waw ain zon. Kan? Waw ain zon, wa'aza, wa'zun. Maksud dia adalah peringatan. Peringatan ini kata Imam Syarawi, dia kalau nak bagi mudah faham sesama kita ni, ialah waktu seseorang tu nak meninggal, maka dia akan meninggalkan wasiat ataupun bercakap benda yang apa ni kepada anak-anak dia, nak beranak dia kan, panggil anak-anak semua, dia akan mewasiatkan bukan untuk kehidupan keseluruhan, tetapi ada benda yang penting dia nak cakap. Ya, contohnya tentang harta dia, contohnya tentang hubungan adik-beradik, ya, macam mana ke dia akan cerita masa tu. Orang nak mati kan, dia tak cerita banyak lah, tak cerita panjang lebar lah tuan-tuan. Dia ambil hak penting je, yang izukum. Dia ambil hak penting, hak mesti diambil berat oleh orang yang mendengar tu.
kan? Mesti diambil berat oleh orang yang mendengar. Maka ayat ni, siapa yang bagi peringatan, siapa yang bagi wasiat ni tu, tuan-tuan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi nasihat kepada kita, bagi wasiat, benda yang penting kepada kita, iaitu jangan terlibat dalam urusan fitnah. Kenapa Allah memberi peringatan ni? Sebab Allah Tuhan yang maha hebat dalam mengazab dan menyeksa manusia. Jadi kamu kena takut. Sebelum kamu aku azab, ambil ni sebagai peringatan. Sebelum aku bakar kamu dalam neraka, dan ambil ini sebagai peringatan. Hak tu Allah kata tadi tu, ayat tadi, buhtanun azim tu, benda yang besar. Kan? Benda ni benda yang besar. Jangan kamu pandang remeh. Orang zaman sekarang kalau tak ada nilai komersial, dia kata tak ada ni, ini tak besar. Kan? Hak tu sembahyang tak jadi. Orang yang tinggal sembahyang tak dikira jenayah sekarang, sebab tinggal sembahyang tak ada nilai komersial. Kan? Tak ada orang nak tangkap pun orang yang tinggal sembahyang. Apa kerajaan rugi dengan sebab orang tinggal sembahyang? Rugi tak? Tak rugi. Jadi tak ada nilai komersial. Padahal dalam fiqah, orang yang tinggal sembahyang wajib bagi pemerintah tangkap dan penjarakan dia. Sebab meninggalkan sembahyang asalnya adalah jenayah. Sekarang hak tu tak jenayah. Kan? Hak lain pula. Kan? Membuang sampah merata-rata tempat itu lebih teruk jenayahnya zaman sekarang daripada tinggal sembahyang. Kan? Subhanallah. Zaman sekarang. Ya'izukumullah. Jangan kita pandang benda tu kecil bila tidak ada nilai komersial. Kena ikut pandangan Allah. Kalau Allah kata itu besar, besarlah. Walaupun pada pandangan kamu, kamu kata tak ada nilai komersial. Kan? Ya'izukumullahu an ta'udu limisli. Jangan kembali ulang. Cukup satu kali je berlaku fitnah kepada ahli keluarga Rasulullah. Jangan ulang kembali. Allah kata apa? In kuntum mukminin. Apa maksud tu? Sekiranya kamu benar-benar orang beriman. Kalau kita datang sembahyang 5 waktu kat masjid, kita orang yang baca Quran, kita orang yang bersedekah kerana Allah, kita yang banyak melaksanakan peraturan-peraturan Allah, kita dalam orang beriman, jangan lagi kembali kepada benda-benda yang merupakan fitnah dan berita bohong. Hati-hati tuan-tuan. Allahu Akbar. Ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Maksudnya ialah, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu. Banyaklah ayat-ayat atas sebelum ni yang kita baca tentang cerita fitnah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha bijaksana tuan-tuan. Jangan kita kata, ai, aku buat fitnah ni tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Kan? Macam yang Ustaz Azhar Idrus yang kena video tu. Kan? Dia buat-buat video, lepas tu CD tu dia pergi buang kat rumah orang. Tak ada siapa tahu siapa yang buang. Kan? Dia ingat dia okeylah, bersih. Kan? Ataupun orang zaman sekarang dia nak buat fitnah, dia guna akaun Facebook yang palsu. Kan? Dia guna hak palsu. Nak buat fitnah, kan, supaya orang tak dapat kesan. Ha, jangan. Allah alimun hakim. Allah maha bijak, Allah maha mengetahui. Jangan kata, ai, ni orang tak tahu aku buat, baik aku buat je. Zaman sekarang tuan-tuan, tukang fitnah dibayar tuan-tuan. Allahu akbar. Dibayar ni.
Di Kelantan hari ini ada seorang manusia yang kerja dia mencari keburukan di Kelantan. Masuk dalam video cakap, masuk dalam video cakap, cakap. Ada isu dia cakap, cakap, cakap. Ah, kerja dia macam tu. Dibayar tuan-tuan. Allahu akbar. Macam mana tu? Nak hidup dengan fitnah. Kerja dia memfitnah. Kerja dia nak memfitnah. La ilaha illallah. Jangan terlibat tuan-tuan. Jangan terlibat dan jangan ikut. Jangan duk like dia punya Facebook video dia tu tuan-tuan. Jangan. Sebab apa? Wallahu alimun hakim. Engkau bijak macam mana pun kau nak lari, Allah lebih bijak. Allah lebih hebat dalam mengaturkan kesemuanya. Allah. Kan yang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Denmark tu kan, lari mana pergi kan, nak selamatkan diri berapa lama, 10 tahun lebih kurang kan, dia hina Rasulullah dalam katun dia, akhirnya mati je lah, accident, terbakar, rentung kan, orang nak pergi tolong, tolong tak boleh. Dia duduk meraung-raung tu, orang rakam video kan, duduk meraung-raung dalam kereta tu, api duduk menyala tu kan, orang pergi bawa apa ni, pemadam api tu kan, sembur dekat situ kan, tak jadi, tak jadi, semua tak boleh buat apa, orang tengok je lah kan, duduk dengar suara dia duduk meraung-raung dalam tu, minta tolong Allah. Allah hakim, bijaksana. Kau lari lah, kau boleh lari lama mana kan, kau lari ya. Akhirnya kau akan dapat juga. Allah. Wa niyazubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak rasa kita lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, masa ada lagi. Insya' pukul 8:34. Sekarang masuk tahun baru ni, jam jam waktu ni dia jam. Sama dekat surau saya kat camp kan, kena install balik, install balik dia punya program. Lepas tu datang tukang install tu nak masuk program baru, dia kata tak boleh masuk dah, dah lama dah ni jam, dah lama dah, kena beli baru pula tuan-tuan. Habis cari duit lain lah, cari untuk beli jam baru. Okey tuan-tuan, saya baca ayat last 19, ayat 19 untuk malam ni. Allah kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Tengok Allah lah, Allah ancam lagi, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya apa? Innal ladzina yang yuhibbuna, perkataan yuhibbun apa maksud tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar ni yuhibbun, bercinta, suka. Dalam ni kata apa? Yang orang yang ingin, yuhibbun dia terjemah dengan ingin. Yuhibbun ni tuan-tuan, orang yang apa ni, kalau tak buat fitnah kat orang dia demam. Aduh, suka sangat, memang kerja dia itu yuhibun ni, memang hidup dia dengan fitnah orang kan. Allazina yuhibun, mereka yang suka sangat. Saya terjemah dengan ayat saya, kataan saya, supaya mudah faham. Antasyi alfahishah, agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar, tersiar, tersiar, tersebar di kalangan orang-orang beriman. Fil ladzina amanu, siapa yang nak supaya berita-berita palsu, fitnah ni tersebar. Zaman sekarang kan, kita viralkan ayat tu, kita viralkan, kita nak, kita tengok dia ni nak famous kan, nak famous sangat, kita viralkan. Viralkan tuan-tuan tu antasyia. Kalau viralkan yang baik, okey tuan-tuan, alhamdulillah, boleh saham baik. Viral hak palsu, ha tu, lahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Kat mana tuan-tuan?
fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Sebelum dia mati, tukang fitnah ni dia akan rasa dulu azab Allah Ta'ala. Azab pedih Allah Ta'ala dia akan rasa dulu sebelum dia mati. Lepas tu di akhirat, lagi teruk. Allahu Akbar. Lagi teruk tuan-tuan. Dia akan terima. Wali'azubillah min zalik. Kata Imam Syarawi, innal ladhina yuhibbuna, mereka yang suka dalam menyebar fitnah ni, dia kata walaupun orang tu tak sebar fitnah, orang tu tak sebar fitnah, tapi dia seronok dengar kalau orang duk fitnah. Dia seronok, dia rasa gembira. Eh, aku suka, rasa puas hati lah. Walaupun aku tak menyebarkan, tapi orang duk fitnah orang tu kan, oh aku rasa puas hati. Ha, ni termasuk dalam ayat ni. Orang yang rasa gembira, orang yang rasa seronok dengan fitnah berlaku kepada orang lain, termasuk dalam ayat ni. Kalau orang yang macam tu pun dah termasuk dalam ayat ni, apatah lagi orang tu menggunakan lidah dia, menggunakan alat telekomunikasi pada hari ini untuk menyebarkan fitnah, lagi teruk tuan-tuan. Dia akan terima azab ni di dunia dan juga di akhirat. Janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bila dia berjanji, tak ada satu janji pun yang Allah Ta'ala tak buat. Semua Allah Ta'ala buat janji dia tuan-tuan. Tuan-tuan cek balik dalam Quran, mana janji Allah yang tidak dilaksanakan oleh Allah Ta'ala, tak dibuat oleh Allah Ta'ala. Cuba cek daripada zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Allah memang akan tunai janji dia. Jadi sebelum kita terlibat dengan fitnah-fitnah orang, tolong hati-hati tuan-tuan. Tolong hati-hati. Peringatan sedikitlah kepada orang yang terlibat dengan menguruskan jenazah. Itu kena jaga aib orang tu. Jangan sebar-sebarkan. Saya yakin tuan-tuan tidak terlibat. Ini hanya peringatan dia. Hanya peringatan apa ni, keaipan si mati tu hendaklah dijaga kuat-kuat. Kalau tuan-tuan nak cerita pun, tuan-tuan jangan sebut nama dia, tuan-tuan jangan sebut dia punya tempat. Kalau tidak orang boleh trace, ha ni cerita ni kat mana, kat mana kan. Bahaya tuan-tuan. Kita menyebarkan fitnah ni, tiba-tiba kita yang kena azab oleh Allah Ta'ala. Oh, si mati tu okey, selamat. Kita yang tak selamat. Allahu Akbar. Tak jauhlah tuan-tuan daripada kita terlibat dengan urusan-urusan fitnah, berita-berita bohong ni. Zaman sekarang zaman fitnah macam-macam. Benda pelik-pelik je berlaku pada hari ni. Dan kita, negara kita daripada tahun 90-an lagi dah digegarkan dengan fitnah, bagai-bagai fitnah. Sampai sekarang tak habis-habis dengan fitnah ni tuan-tuan. Melibatkan politik je, kalau nak jatuhkan sesama dia, ha, fitnah lah jalan yang lebih berkesan. Ya, dengan buat fitnah, kawan tu pun tertongging. Ya, hak kena buat fitnah tu. Ya, hak difitnah tu tertongging. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita semua termasuk dalam orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang yang tidak terlibat dengan fitnah. Kalau melibatkan orang-orang yang baik, kena ambil tu ayat-ayat Allah tadi tu. Aku tak nak cakap pasal ni, kau orang tanggunglah apa yang kau orang cakap tu, kan? Aku tak nak campur tangan. Macam tu, berlepas diri. Makna dia kita berlepas diri daripada terlibat dengan benda-benda yang bohong dan yang tak betul. Itu saja daripada saya. Insya dah masuklah. Nak sambung ayat yang seterusnya tu agak panjang. Ayat 21. Ayat 20, 21 tu kita bincang pada pertemuan akan datang. Saya rasa itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.